Selamat pagi siswa baru SMA Negeri 11 Yogyakarta. PLS PSB di hari kedua ini ada beberapa materi, yaitu yang pertama kita akan mempelajari apa itu adiwiyata, yang kedua kita juga akan mengenal apa itu OSIS MPK dan juga beberapa eskul yang ada di SMA 11 Yogyakarta. Kita juga akan mempelajari senyum, sapa, dan salam yang ada di SMA 11 Yogyakarta ini. Kita akan belajar tentang nafsa dan pembinaan iman dan takwa di SMA 11 Yogyakarta. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Ilahi Robi, pemilik kuasa atas segalanya. Adik-adik, memasuki hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, kita akan belajar lagu kedua. Setelah kemarin kita belajar lagu pertama, Mars SMA Negeri 11 Yogyakarta, yang merupakan identitas dan kebanggaan untuk sekolah kita. Nah, hari ini kita akan belajar lagu kedua, yaitu yaitu Himne SMA Negeri 11 Yogyakarta. Mengapa himne? Himne adalah sebuah lagu yang berisi sanjungan, sebuah lagu yang berisi pujian atas jasa sesuatu, seseorang, lembaga, instansi, atau bahkan negara. Adik-adik, himne ini diciptakan karena memang kita harus menghormati, menghargai, menyanjung atas jasa yang diberikan sesuatu, seseorang, lembaga, atau negara kepada kita. Nah, himne ini dibuat atau diciptakan atau digubah, tepatnya digubah oleh Edi Widianto, aransemen, lirik, dan lagu. Nah, kita akan belajar lagu itu, lagu kedua. Mudah-mudahan dengan lagu ini Anda semakin menghargai SMA 11 Yogyakarta atas jasa yang nanti akan kita nikmati bersama. Jasa apakah? Nah, Anda harus mengikutinya selama 3 tahun. Baru Anda bisa merasakan bahwa SMA 11 Yogyakarta punya arti yang besar buat kita semua. Termasuk juga saya, Bapak Ibu yang lain. Nah, adik-adik, mari kita belajar lagu kedua. Himne SMA Negeri 11 Yogyakarta. Generasi cinta bangsa
yang satria, Pancasila pedoman utama, Indonesia sejahtera. Bangsa Indonesia jaya, Indonesia jaya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat pagi bagi anak-anakku sekalian. Tetap sehat di rumah. Anak-anak harus nyantai dengan pembelajaran jarak jauh selama satu semester ini karena adanya pandemi COVID-19. Baiklah, saya perkenalkan dulu. Nama saya Ani Latifah, guru mata pelajaran geografi. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sekolah berbasis lingkungan hidup atau sekolah Adiwiyata sebagai unggulan SMA 11 Yogyakarta. Baiklah, apa tahu sekolah Adiwiyata, apa tahu sekolah berbasis lingkungan hidup, anak-anak wajib tahu karena nanti ketika masuk sekolah akan mengenal lebih lanjut lagi. Visi-misi SMA 11 Yogyakarta itu sudah menekankan pada sekolah berbasis lingkungan hidup. Visi SMA 11 Yogyakarta adalah terwujudnya sekolah yang unggul serta memiliki intelektualitas, integritas, santun, berbudaya lingkungan, berwawasan kebangsaan, dan bercakrawala global. Tentunya dari visi misi sekolah itu akan menelurkan ke misi sekolah, dan Bu Ani tidak akan menyebutkan satu persatu misi sekolah. Yang Bu Ani soroti adalah misi sekolah tentang mengembangkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, rapi dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup serta menjadi sekolah Adiwiyata. Oke, anak-anakku tentunya sudah banyak yang tahu tentang sekolah Adiwiyata, dan pasti Bu Ani yakin anak-anak yang masuk di sini pasti banyak yang dari sekolah SMP-nya sudah berbasis sekolah lingkungan atau sekolah Adiwiyata. Baiklah, apa saja yang ditekankan pada sekolah Adiwiyata itu akan Bu Ani ulas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang penanganan sampah. Anak-anak tentunya mengenal sampah itu ada sampah organik, ada sampah anorganik. Di rumah tangga ada, di lingkungan sekolah juga ada. Nah, di sekolah nanti akan diberikan pendidikan tentang penanganan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Oke, untuk sampah anorganik itu nanti bisa ditangani di kelas, bisa ditangani di rumah, dan bisa ditangani di lingkungan masyarakat. Contohnya penanganan tentang sampah plastik. Nah, ini nanti dari masing-masing siswa itu Bu Ani menuntut satu botol mineral untuk tanggung jawab sampahnya sendiri-sendiri. Semua sampah yang tidak bisa diolah atau tidak bisa jadi komposter nanti silakan dimasukkan ke botol mineral yang Anda namai satu persatu di kelas masing-masing sehingga kelas tidak akan nampak kotor. Ini bisa kertas, bisa tisu, bisa plastik sisa-sisa makanan kamu. Nah, dari kantin nanti akan memproduk seperti ini. Akan memproduk sampah-sampah seperti ini. Ini biasanya untuk
tempat makanan kalian. Ada kertas seperti ini, ada plastik seperti ini, ada plastik seperti ini. Kemudian yang paling utama adalah tisu. Pasti kalian akan banyak menggunakan tisu. Nah, itu nanti silakan ketika sudah tidak terpakai, masukkan di dalam botol mineralmu masing-masing. Seperti ini caranya. Masukkan. Seperti ini caranya. Kemudian ditekan. Kita masukkan seperti ini. Jika nanti sampahnya berupa sampah plastik bekas makanan dari kantin yang plastiknya bening seperti ini, masukkan lagi ke sini. Kalau nanti kena saus atau sambal, maka cuci dulu. Kemudian peras sampai kering, baru masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Seperti ini. Nanti kalau berupa tisu, masukkan lagi ke sini. Berupa kertas, masukkan lagi ke sini. Sampai benar-benar padat. Tidak berbunyi. Nah, untuk apa nanti anak-anak ini nanti? Mari kita kreasi bersama dengan Bapak Ibu Guru Tim Adiwiyata dan anak-anakku sekalian untuk ekobrik. Bisa untuk tempat duduk, bisa untuk meja. Seperti itu. Nah, dengan demikian, maka penanganan sampah di kelas teratasi oleh anak-anak sendiri dan anak-anak akan siap untuk mitigasi bencana lokal maupun mitigasi bencana global yang diakibatkan oleh sampah plastik atau sampah anorganik. Kemudian ada sampah organik, yaitu dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Nah, itu nanti akan dikumpulkan oleh dibantu oleh cleaning service maupun anak-anak sendiri, akan dibawa ke bagian belakang, itu diolah menjadi komposter. Itu untuk penanganan sampah organik yang sampah organik maupun anorganik yang tidak bisa dimanfaatkan. Tapi nanti kalau sampah anorganik itu bisa dimanfaatkan, nanti di dekat ruang aula Budi Utomo itu ada pajangan tentang pemanfaatan sampah anorganik. Oke, kemudian langkah yang kedua itu adalah langkah hemat energi. Tolong perhatikan, di lingkungan sekolah ini di bawah stop kontak listrik selalu ada tulisan matikan listrik jika tidak digunakan, matikan AC jika tidak digunakan. Oke, kemudian langkah yang ketiga yaitu hemat air. Nah, nanti anak-anak akan mengenal di mana langkah-langkah penghematan air di SMA 11. Itu yang pertama, di dekat masjid ada kolam limbah air wudhu dimanfaatkan untuk kolam ikan. Kemudian ada biopori, ada sumur resapan. Nanti anak-anak silahkan ketika sudah bisa masuk secara formal, anak-anak mengenalinya semua satu persatu yang dibicarakan oleh Bu Ani. Itu yang langkah yang ketiga. Kemudian yang ke langkah yang keempat, itu keanekaragaman hayati. SMA 11 banyak memiliki keanekaragaman hayati. Tumbuhannya bermacam-macam dan semua reservoir, artinya tumbuhan pioner semua, kalau musim hujan dia menyerap air hujan, diresapkan ke dalam lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang apa namanya, yang mengalir itu nanti sudah masuk ke sumur resapan. Kemudian yang keempat, kantin SMA 11 Yogyakarta. Kantin SMA 11 Yogyakarta itu bebas 5P, penyedap, perasa, pemanis, terus pewarna, yang satu lagi pengawet. Nah, itu nanti kantin di SMA 11 Yogyakarta itu akan menyediakan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Saya kira itu anak-anak yang bisa sampaikan Bu Ani sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahaminya. Dan selamat datang di SMA 11. Bravo untuk anak-anakku sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, perkenalkan, saya Sulastri, selaku
pengampu atau pembina OSIS akan menyampaikan tentang organisasi yang ada di sekolah. Organisasi resmi yang ada di sekolah adalah OSIS. OSIS merupakan singkatan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah. Organisasi merupakan kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian siswa itu sebagai peserta didik pada satuan pendidikan. Intra berada di dalam dan di antara siswa. Sekolah merupakan satuan pendidikan tempat menyelenggarakan KBM. Pengertian OSIS secara organis, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Pengertian secara fungsional, OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan di samping latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Pengertian secara sistemik, OSIS adalah sebuah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-cirinya, berorientasi pada tujuan, memiliki susunan kehidupan kelompok, memiliki sejumlah peranan, berkoordinasi, berkelanjutan dalam waktu tertentu atau regenerasi. OSIS memiliki suatu fungsi. Nah, fungsi dari OSIS diantaranya adalah wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta siswa menetapkan garis-garis program. Kedua, pelaksanaan kegiatan kesiswaan. Tiga, sarana komunikasi antar siswa. Empat, wadah pengembangan potensi diri siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. Lima, pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa. 6. Pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup. 7. Pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Yang ketiga, faktor dari OSIS ini ada faktor pendukung. Faktor pendukung OSIS diantaranya adalah sumber daya, efisiensi, koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan, pembaharuan, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar, terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen. Yang keempat adalah manfaat OSIS. Siswa-siswa apabila bergabung dengan kegiatan OSIS, ini akan sangat bermanfaat bagi mereka. Di antaranya adalah meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air, meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur, meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan, meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan percaya diri, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, menghargai dan mewujudkan nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. Selain bermanfaat, OSIS juga memiliki tugas-tugas. Nah, tugas-tugas dari pengurus OSIS diantaranya adalah 1. Menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan ADART OSIS serta GBPK yang disusun MPK. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. 3. Kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif. 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS, MPK, dan tembusannya kepada perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. 5. Selalu berkonsultasi dengan pembina. Baik anak-anak, itu tadi tentang organisasi OSIS. OSIS ini mempunyai mitra di sekolah, yaitu namanya MPK atau disebut dengan Majelis Perwakilan Kelas. Nah, MPK itu adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung.
jabatan MPK lebih tinggi daripada OSIS karena MPK lah satu-satunya organisasi di sekolah yang dapat memantau, mengawasi, dan membantu tugas-tugas dari OSIS. Cara kerja MPK. MPK mempunyai perwakilan kelas pada setiap kelasnya. MPK dapat menampung ide-ide dari perwakilan kelas yang merupakan masukan-masukan dari warga kelas tersebut. Setelah itu, MPK menyerahkan ide-ide tersebut kepada OSIS untuk kemudian diseleksi kembali untuk dapat dijadikan program kerja OSIS. Sebelum OSIS menyerahkan ataupun melaporkan program kerjanya kepada pembina, OSIS harus merapatkannya dalam rapat pleno terlebih dahulu dengan MPK dan PK dengan pembina OSIS sebagai penengah. Rapat pleno diadakan tiap kali 1 tahun. 1. Rapat pleno pertama, laporan program kerja yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Yang kedua, rapat pleno kedua, laporan kinerja OSIS selama 1 semester. Ketiga, rapat pleno ketiga, laporan pertanggungjawaban OSIS dalam kerjanya selama 1 tahun. Setiap akan menjalankan atau melaksanakan programnya, OSIS harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan MPK. Selanjutnya, tugas dan wewenang MPK. Tugas dan wewenang MPK dalam keputusan Dirjen PDM Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 239/C/KET/N/81 tanggal 18 Agustus 1981 yaitu mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. Menyelenggarakan pemilihan pengurus OSIS, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir jabatannya, mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina, bersama-sama pengurus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, MPK ini memiliki tugas-tugas. Nah, tugas-tugasnya diantaranya adalah mengawasi, memantau, dan membantu kinerja OSIS dalam melaksanakan program-programnya. 2. Mengevaluasi kinerja OSIS. 3. Mengadakan dan menyiapkan rapat pleno. 4. Menyiapkan orasi pemilihan ketua MPK. 5. Menyiapkan orasi pemilihan ketua OSIS. 6. Menyeleksi calon anggota OSIS dan MPK untuk masa jabatan berikutnya. 7. Mengadakan PKO, PKM untuk calon ketua OSIS dan MPK. 8. Memilih calon ketua OSIS dan MPK yang akan melaksanakan orasi. Kemudian selain tugas-tugas, MPK ini mempunyai hak dan kewajiban. Nah, hak MPK diantaranya adalah mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat di kelasnya. Yang kedua, bersama pengurus OSIS menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ketiga, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. 4. Memberi kritik dan saran terhadap kinerja pengurus OSIS. 5. Meminta laporan pertanggungjawaban dari pengurus OSIS. Itu merupakan hak dari MPK. Kemudian MPK juga memiliki kewajiban. Nah, kewajiban MPK diantaranya adalah mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan, bersama pengurus OSIS membuat dan menetapkan garis besar program kerja OSIS yang disahkan oleh pembina OSIS dan kepala sekolah. Yang ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi siswa kepada pihak sekolah. Yang keempat, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja program OSIS. Nah, struktur yang ada di kepengurusan MPK itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, komisi A yang menangani peraturan ADART, komisi B yang menangani ekstrakurikuler, dan komisi C menangani surat menyurat.
di mana mereka memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya adalah tentang tugas MPK. MPK memiliki tiga tugas, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi aspirasi. Untuk fungsi pengawasan, MPK diantaranya adalah mengawasi setiap rapat OSIS, mengawasi program kerja OSIS, mengawasi kinerja pengurus OSIS, melakukan evaluasi program kerja OSIS, dan mengadakan rapat pleno dengan PK dan pembina. Untuk tugas fungsi legislasi MPK diantaranya adalah membuat persuratan, melakukan revisi terhadap proposal OSIS, melakukan koordinasi dengan pembina dan pengurus OSIS, dan meminta laporan pertanggungjawaban dari OSIS. Yang terakhir adalah tugas fungsi aspirasi MPK. 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi dan masukan-masukan dari setiap kelas melalui PK. Yang kedua, menyerahkan aspirasi siswa kepada OSIS agar diseleksi untuk dapat dijadikan program kerja OSIS. Yang ketiga, memberikan kritik dan saran terhadap program OSIS. Dan yang keempat adalah memberikan usul kegiatan ketika sedang rapat berlangsung. Demikian organisasi yang ada di sekolah, baik itu OSIS maupun MPK. Tidak ada organisasi selain dua organisasi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya. Selamat datang, kami ucapkan di SMA Negeri 11 Yogyakarta yang merupakan sekolah kebangsaan, ya, sekolah kebangsaan. Jadi saya harapkan kalian bisa berbangga diri, bisa masuk ke sekolah ini, ya, karena ini merupakan sekolah kebangsaan, sekolah yang memang cukup sudah lama sekali, sudah cukup tua, ya, mulai dari zaman Belanda sudah ada sekolah ini, ya, mulai dari SGA, SGB, SPG menjadi SMA, dan akhirnya menjadi sekolah SMA berwawasan kebangsaan. Saya harapkan kalian berbangga hati bisa masuk di sekolah ini. Langsung materi, hari ini, siang ini, saya akan menyampaikan tentang ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Nah, ekstrakurikuler di sini ada dua macam. Yang pertama adalah wajib, yang kedua pilihan. Nah, semua ekstra di sini akan difasilitasi oleh sekolah. Baik itu biaya, peralatan, dan pengampu atau pembimbing sudah disediakan oleh sekolahan. Nah, tapi ada beberapa, misalnya ada kegiatan yang di luar kegiatan rutin, nah, nanti akan membutuhkan biaya, silakan nanti bisa usaha sendiri. Itu dalam ekstra seperti itu kebiasaannya. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan ekstra yang wajib. Kalian sudah tahu kan? Yang namanya ekstra wajib, mau tidak mau, harus dilaksanakan. Walaupun dengan terpaksa, ya tetap harus melaksanakan, namanya juga wajib. Nah, ekstra wajib di sini adalah pramuka. Kalian di SD sudah ada pramuka, SMP sudah ada pramuka, SMA masih ada pramuka. Apalagi di kurikulum 2013, baik kelas 10, 11, dan 12, 12 gini ya, ada pramuka. Jangan heran, mungkin kalian terkejut, kenapa pramuka ada kelas 10, 11, 12? Ya memang seperti itu aturannya, di kurikulum 2013 seperti itu, semuanya ada pramuka. Dan ini wajib, ya, wajib. Kemudian yang kedua adalah ekstra pilihan.
Nah, di ekstra pilihan ini ada banyak sekali. Nanti akan saya sebutkan. Ada sekitar 25-an cabang. Ya. Kalau pilihan ini, kalian nanti harus memilih satu, minimal satu cabang ekstra. Maksimal dua. Usahakan jangan tiga. Karena apa? Sekolah kita 5 hari kerja. Jadi kalian masuknya hanya 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau kalian pilih 3, itu nanti sudah tambah 1 dengan pramuka, berarti kan 4 hari. Ya, 4 hari. Jadi banyak waktu kalian akan di sini sampai sore selama 4 hari. Itu nanti akan melelahkan. Jadi saya harapkan, saya sarankan, karena pilih 1 atau maksimal 2 ekstra. Ya, gak usah banyak-banyak. Nah, untuk ekstra wajib, pramuka, itu nanti nilainya tidak boleh C atau cukup. Nilai ekstra itu bukan angka, tapi dengan huruf. A itu adalah amat baik, kemudian B itu baik, C cukup. Nah, khusus untuk pramuka tidak boleh C. Kenapa? Karena kalau nilai pramuka C, itu nanti tidak akan naik kelas. Walaupun nilai akademiknya 100, fisika 100, biologi 100, matematika 100, tapi kalau nilai pramukanya C, tidak akan naik kelas. Makanya kalian besok jangan menyepelekan. Ya. Jangan sembrono. Mungkin ada dari kalian yang menganggap, ah cuma pramuka. Hari gini pramuka, SMA kok pramuka. Nggak boleh seperti itu. Karena dalam pramuka ini akan membentuk karakter kalian. Akan membentuk jiwa kalian. Membentuk kemandirian. Kerjasama. Bertanggung jawab. Ya. Kemudian kedisiplinan akan ada di situ. Ya. Sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang mestinya kalian miliki, nanti akan kalian dapatkan dalam kegiatan pramuka. Karena memang materinya tentang itu semua, tentang ada tanggung jawab, ada disiplin, dan sebagainya. Komplit. Makanya besok jangan menyepelekan yang namanya pramuka. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk yang kelas 11, ada pramuka juga. Tapi sistemnya blok. Kalau kelas 10, latihannya setiap hari Jumat. Jadi latihan rutin. Latihan rutin. Karena hari, kenapa milih hari Jumat? Pertama, karena hari Jumat kalian sudah mengenakan seragam pramuka. Jadi nanti sorenya langsung latihan pramuka. Jadi nggak usah membawa ganti lagi. Ya, jadi tidak berat membawanya. Kemudian waktunya juga relatif lama. Karena hari Jumat kalian pelajaran sampai jam 11.30. Setelah itu ada istirahat. Yang Muslim ada sholat Jumat. Setelah Jumatan nanti ada kegiatan afeksi berbasis keagamaan. Nah, nanti jam 14.30 atau setengah 3 baru mulai ekstra pramuka. Sampai jam 16.30. Maksud saya 17.30. Ya, jadi selama 2 jam. Kalian latihan pramuka. Saya jamin, latihan di sini nanti tidak akan membosankan. Akan menyenangkan. Ya, silakan besok diikuti, silakan dibuktikan. Karena selain nanti materi-materi tentang teoritis, ada pioneering, ada sandi morse, ada peta pita, kemudian ada lagi sejarah pramuka dan sebagainya, itu tentang teoritis kan. Nah nanti ada prakteknya juga, pioneering praktek, menarik itu nanti. Ya. Kemudian nanti ada materi-materi dari luar juga, ada dari damkar atau pemadam kebakaran. Nah yang menarik lagi,
ada materi yang dari komunitas reptil. Nah, ini kan menarik. Nah, nanti yang suka dengan bermain-main dengan ular, bisa main di situ. Dengan biawak, bisa main di situ. Tentunya dengan pengawasan yang para ahli. Tuh. Akan menyenangkan. Latihan damkar juga begitu, seperti tahun-tahun kemarin. Anak-anak senang. Bagaimana caranya memadamkan api? Api di kompor, api yang besar, api yang apa sedang misalnya di kompor yang sedang terbakar itu bagaimana cara memadamkannya? Nah, nanti kan kita dapatkan di situ. Bagaimana kalau tabung itu terbakar? Bagaimana cara mematikannya? Nanti ada di situ. Menarik sekali. Ya. Selain itu nanti juga ada dari materi dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, ya, untuk memberi materi di kepramukaan. Itu beberapa materi tentang pramuka yang akan didapatkan di sekolah kita. Nah, untuk kegiatannya, di semester 1 itu nanti ada yang namanya PTA atau Penerimaan Tamu Ambalan. Jadi nanti kalian, karena kelas 10, kan secara otomatis harus menjadi anggota gugus depan SMA 11. Nah, harus melewati penerimaan tamu ambalan. Jadi kalian yang kelas 10, itu nanti menjadi tamu ambalannya di SMA 11. Biasanya kegiatannya 2 hari, 1 malam. Dilaksanakan hari Jumat, malam Sabtu, sampai Sabtu siang. Biasanya seperti itu. Kalau dulu ketika masih 6 hari kerja, itu biasanya Sabtu dan Minggu. Atau biasa orang menyebutnya persami. Tapi sekarang kan hari Jumat, cuma sampai hari Jumat. Jadi dilaksanakan mulai hari Jumat sampai dengan Sabtu. Nanti kegiatan PTA itu nanti di sekolah. Kalau mungkin sekolah lain diadakan di luar, tapi kita mengadakannya di sekolah. Jadi nanti ada beberapa materi sedikit, kemudian nanti ada pentas seni dan sebagainya pada malamnya. Kemudian nanti malamnya langsung dilantik menjadi anggota gugus depan SMA Negeri 11. Itu PTA. Selain itu juga nanti ada rekrutmen sangga utama bagi kelas 10. Ya. Jadi yang kalian memang benar-benar suka, senang, berhobi dengan pramuka, silakan nanti bergabung dengan sangga utama. Ya. Nah, sangga utama ini nanti setiap hari Jumat, setiap latihan rutin, akan ada mendapatkan materi khusus dari kakak-kakak Dewan Ambalan. Sebagai bekal, nanti menjadi Dewan Ambalan. Karena untuk sangga utama ini, nanti ketika kelas 11 akan menjadi Dewan Ambalan. Itu di semester 1. Ya. Kemudian di kegiatan di semester 2, itu nanti ada kemah besar, camping selama 3 hari 2 malam. Yang pasti kalau kemah besar kita laksanakan di bumi perkemahan, tidak di sekolah. Beda dengan yang PTA. PTA kita di sekolah saja. Tapi kalau kemah besar kita di luar. Dan yang sudah-sudah, kami memilih lokasi kemah itu di daerah utara. Kenapa di daerah utara? Karena di sana relatif udaranya sejuk, dingin, lebih nyaman dibanding dengan daerah selatan, udaranya cukup panas. Dan kalau di utara itu airnya melimpah. Walaupun nggak banyak sumur, tapi air melimpah. Karena airnya itu mata air mengalir terus, nggak bakalan habis. Gitu. Oke. Pesan saya, jangan menyepelekan, jangan sembrono dengan pramuka. Karena nilai minimal harus D, nggak boleh C. Itu yang wajib. Sekarang yang pilihan. Ada sekitar 25 pilihan ekstra. Ada komputer, ada taekwondo, pencak silat, peleton inti, ada di sini namanya pasdiptama, pasukan dipya aji paramita utama. Kemudian ada pecinta alam, namanya arwacala. Kemudian ada basket,
ada sepak bola atau futsal juga bisa. Kemudian ada teater, yang suka berakting bisa main teater. Ada karya ilmiah remaja atau KIR. Kemudian ada fotografi atau NPC. NPC itu Nespaloka Fotografi Club. NPC. Kemudian yang suka dengan megang canting, kalian bisa ikut batik. Tentunya batik tradisional, bukan batik printing, bukan batik sibori, bukan batik sasirangan yang tinggal nyelup-nyelup-nyelup itu enggak. Tapi batik tulis, batik tradisional. Kemudian ada tenis meja, yang suka dengan pingpong, ada tenis meja. Yang suka dengan tari-tari, tari tradisional, ada ekstra di sini. Ya. Kemudian ada bulu tangkis, ada EEC, Eleven English Club, yang suka bicara bahasa Inggris, yang mungkin besok ingin jadi guide, ya, jadi tour leader dan sebagainya, bisa ikuti EEC. Kemudian yang suka menjadi penolong orang, bisa ikut PMR. Karena PMR ini memang harus mempunyai jiwa ringan tangan. Tapi ringan tangan bukan ngampleng, enggak loh ya. Ringan tangan menolong orang. Ya, menolong orang itu ke PMR. Kemudian ada paduan suara yang memang punya suara bagus, silakan disalurkan di paduan suara. Ya, namanya Nespaloka Gita Suara. Oke, silakan. Kemudian yang suka dengan bahasa Jepang, bisa ikut ekstra bahasa Jepang. Ada kerawitan juga, yang suka dengan gamel. Ikut kerawitan, ada kerawitan. Kerawitan dipadu dengan alat musik modern, namanya Elko. Eleven Contemporary, ada ekstranya. Jadi nanti musik modern dicampur dengan gamelan. Menjadi perpaduan musik yang sangat harmonis, yang sangat menarik. Bisa ikut Elko, ya, Eleven Contemporary. Nah, ini bagi anak-anak yang suka keagamaan. Ada ekstranya juga. Nah, ini dilaksanakan pada hari Jumat, setelah Jumatan, sampai dengan menjelang kegiatan pramuka. Biasanya mulai jam 1 sampai dengan jam setengah 3. Ada tahsin, ada tahfidz, tartil, ada seni kaligrafi, ya bagi yang suka ngelukis kaligrafi ada. Kemudian ada seni baca Al-Qur'an. Itu ekstra-ekstra pilihan yang ada di SMA 11. Silakan besok pilih 1 atau 2 ekstra. Usahakan jangan 3. Ya, supaya nanti waktunya tidak terprosir di sini. 1 atau maksimal 2 saja. Gitu. Kalau 2 tambah pramuka 1 kan sudah 3. Jadi saya sarankan seperti itu. Ya. Oke, saya kira itu sedikit penjelasan tentang ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Oke. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat datang di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Dan saya ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 11 Yogyakarta. Dan saya juga mengaturkan semangat pagi. Ya, walaupun sudah siang, namun semangat kita tetap pagi dari awal. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka perkenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 11. Kalian berada di lingkungan yang baru, yang tentunya nanti harus beradaptasi dengan keluarga besar SMA 11 Yogyakarta. Anak-anakku, sebelumnya akan saya perkenalkan, diri saya adalah
salah satu guru BK di SMA kita ini. Nama saya Supardi. Dan nanti saya bisa membantu anak-anak dikala sudah aktif offline, nanti bisa berkonsultasi tentang belajar, tentang bergaul, dan lain sebagainya. Nah, di sini anak-anak sekalian, nanti bersama Ibu Uli Nuha, guru agama kita, akan menyampaikan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang ada di SMA Negeri 11. Dan tentunya kebiasaan-kebiasaan itu akan kita latih dari awal, supaya nanti kebiasaan-kebiasaan itu bisa menjadi sebuah perilaku akhlak yang baik. Mengapa harus dibiasakan? Karena sebuah akhlak yang baik itu tidak akan bisa instan. Ya, tidak akan bisa instan, akan tetapi harus kita latih, kita biasakan, baik itu dari mulai pagi sampai kita pulang. Ataupun bahkan bisa sampai di rumah kita. Untuk itu akan kita sampaikan anak sekalian materi itu, walaupun materi itu semuanya akan disampaikan oleh Ibu Uli Nuha nanti sebagai guru PAI kita. Anak sekalian, bahwa pendidikan nasional kita adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, dijelaskan bahwa penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat menjadi PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Berangkat dari undang-undang dan peraturan presiden tersebut, anak-anak sekalian, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 peraturan presiden nomor 87 tadi, penguatan pendidikan karakter dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut. 1. Berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu. 2. Keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan. Dan 3. Berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Maka PPK selanjutnya disebut kegiatan pembiasaan di SMA Negeri 11 dilakukan melalui kegiatan rutin, spontan, terprogram, dan keteladanan. Pengembangan diri melalui kegiatan pembiasaan adalah membiasakan perilaku positif, tentu dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Berikut adalah kegiatan-kegiatan pembiasaan di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Ada 4 yang kita sampaikan di saat ini. Adalah pertama adalah kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini adalah kegiatan yang dilakukan secara
reguler dan terus-menerus di sekolah. Tujuannya untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu dengan baik. Adapun yang akan kita latih nanti anak-anak sekalian adalah kegiatan keagamaan dan sosial, antara lain berdoa sebelum dan sesudah belajar, sholat duha, tadarus, sholat duhur berjamaah, sholat jumat, itu bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim, itu pun nanti harus dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada pedoman keagamaan agama masing-masing. Kemudian kemandirian, itu ada kegiatan piket, ya, kelas, ya, di kelas. Kemudian Jumat bersih atau semut list, ya. Kemudian literasi dan sebagainya. Kemudian nasionalisme, itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran dan diakhiri dengan lagu Indonesia Raya, lagu Padamu Negeri. Ya, maaf, agak terbalik tadinya. Kemudian dua, kegiatan spontan. Kegiatan spontan ini adalah antara lain memberi dan menjawab salam. Kemudian meminta maaf, mengucapkan terima kasih, mengucapkan, ya, kalau berkata kepada teman atau siapapun yang ada di hadapan kita dengan kata-kata tolong, ya, misalnya begitu. Kemudian kita berinfak atau bersedekah, mengunjungi orang sakit dan takziah, ya. Dan banyak lagi yang nanti perlu kita budayakan di sekolah kita, ya. Melaporkan barang yang Anda temukan misalnya, ya. Berkonsultasi kepada guru bimbing atau kepada wali kelas. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan spontan yang harus kita budayakan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga adalah terprogram, ya. Terprogram ini adalah pengembangan keterampilan dan pengembangan diri. Antara lain yang harus kita budayakan adalah kegiatan class meeting. Ya, itu terprogram setelah kita melakukan ulangan umum atau sekarang disebut adalah PAT. Kemudian memperingati hari besar nasional dan agama. Studi lapangan, ya, lomba-lomba, ya, hari ulang tahun sekolah, ya. Kemudian pentas seni, kegiatan ekstrakurikuler itu nanti akan kita programkan dan kalian nanti yang akan melaksanakan. Misalnya setiap pagi juga kita ada kegiatan senyum, salam, sapa, sopan, santun dalam selamat pagi. Ketika kita mau masuk gerbang sekolah itu kita melakukan hal seperti itu. Sehingga kita ketika sudah terbiasa nanti kita akan menjadi orang yang bermartabat, orang yang bisa membiasakan hal-hal yang baik. Kemudian yang akan kita lakukan terakhir adalah keteladanan. Keteladanan. Keteladanan ini biasanya berpusat pada bapak ibu guru dan karyawan. Kita juga harus bisa memberi teladan, terutama teladan bagi diri kita sendiri, teladan bagi teman-teman, dan bapak ibu guru pun nanti baik sebagai teladan bagi anak-anak, juga teladan bagi dirinya sendiri juga. Salah satu contoh penampilan, ya, baik penampilan guru atau penampilan siswa, ya. Kemudian memungut sampah, kita harus rajin, ya. Artinya kalau melihat sampah di jalan, di dekat kita berdiri, kita pungut, kita taruh di tempat sampah. Kemudian berbicara yang santun, mengucapkan terima kasih kepada teman, meminta maaf, ya. Mendengarkan pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan mentaati tata tertib, itu penting anak-anak sekalian. Karena mentaati tata tertib adalah bagian dari nafas kita bergaul di sekolah ini. Demi apa? Demi kesuksesan kita di dalam belajar di sekolah kita. Ada juga ketika kita bertemu dengan teman lain atau
kepada guru atau kepada siapa dengan mengucap salam. Baik selamat siang, selamat pagi, atau yang muslim adalah assalamualaikum. Ya. Juga menepati janji, memberikan penghargaan kepada orang lain, memuji orang lain, dan sebagainya. Banyak nanti yang harus kita lakukan, yang harus kita biasakan, kita budayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini anak-anak sekalian, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dan kita latih, kalau itu memang betul-betul kita dasari untuk kebutuhan diri kita, memperbaiki diri kita, maka nanti itulah yang disebut karakter atau yang disebut dengan akhlak. Nah, dengan kita memiliki karakter dan akhlak yang baik, itulah yang nanti akan memberikan penilaian terhadap diri kita yang namanya martabat. Ya, kita punya penilaian atau menjadi seorang yang bermartabat yang baik. Ya, tidak mungkin hal itu akan kita sampaikan di dalam kondisi seperti anak-anak sekalian. Akan tetapi nanti ketika kita sudah bertatap muka, ya, nanti akan kita saling tegur sapa, saling mengingatkan, ya, untuk kebaikan kita bersama, untuk kemajuan kita bersama, untuk kesuksesan kita bersama. Tanpa ada saling mengingatkan di antara kita, tanpa ada saling untuk bantu-membantu di antara kita, maka kita tidak akan bisa sukses. Kesuksesan bisa kita raih, ya, karena ada saling bantu-membantu di antara kita. Ya, seorang siswa bagaimana bertingkah laku sebagai seorang siswa, ya, terhadap guru, terhadap teman, terhadap orang tua. Kemudian dari guru bagaimana untuk bisa bergaul, ya, kepada anak-anak didiknya dan sebagainya. Begitu anak sekalian, dan ini anak sekalian, bahwa sasaran ini adalah untuk kita semua. Bukan hanya untuk kalian, tapi adalah siswa, guru, karyawan, cleaning service, satpam, dan sebagainya. Itu adalah termasuk keluarga kita yang harus membiasakan hal-hal yang kita sampaikan tadi. Dan kapan itu pelaksanaan anak sekalian? Adalah dari pagi sampai kita mau tidur. Karena yang namanya kebiasaan itu tidak hanya di sekolah saja. Tapi kebiasaan itu harus kita lakukan setiap saat. Kalau sudah kita biasakan setiap saat, itulah yang namanya membekas tadi. Sudah menjadi karakter kita tadi. Ya. Karakter kalau di dalam agama itu disebut akhlakul karimah. Ya. Nah demikian anak sekalian, dan itu anak sekalian, kebiasaan-kebiasaan kita itu nanti akan mendapatkan penilaian dari Bapak Ibu Guru. Penilaian nanti akan diwujudkan yang namanya penilaian sikap sosial. Ya. Dan di dalam rapor nanti ada nilai. Ya, ada nilai A, itu sangat baik. Ada nilai B, itu adalah baik, ada nilai C, itu cukup, ya, dan ada nilai D, itu kurang. Penilaian ini anak sekalian, kalau andai kata kita itu memiliki nilai C, ya, di dalam sikap kita sehari-hari, maka nilai itu nanti dianggap kurang dan nanti bisa mempengaruhi dari naik dan tidaknya kita. Kalau nilai kurang berarti kita tentunya bisa, kemungkinan tidak bisa naik. Dan itu bisa dipastikan tidak bisa naik kelas. Maka untuk itu anak sekalian, dengan kita memiliki budi pekerti yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka nanti kita insya Allah akan menjadi orang yang mulia, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sementara anak sekalian materi sedikit, ya, yang kita sampaikan. Kemungkinan nanti ada tambahan materi, ya, dari Ibu Uli Nuha sebagai guru pendidikan agama Islam dan ibu guru agama yang lain, ya. Dan untuk itu mohon maaf apabila penyampaian saya di awal ini banyak kekurangan dan kesalahan.
Dan saya akhiri, saya ucapkan selamat bergabung dengan SMA 11. Selamat belajar, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan Allah selalu melindungi kalian. Bersama ini saya atas nama Bu Ulinuha, Guru Pendidikan Agama Islam SMA 11, SMA Negeri 11, akan menyampaikan kegiatan-kegiatan agama Islam yang berada di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Di antaranya adalah 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, tadarus pagi atau Jumat pagi, kemudian istirahat itu ada sholat duha, sholat duhur berjamaah, sholat Jumat bagi yang laki-laki, kemudian dilanjutkan dengan afeksi. Di dalam afeksi Jumat ini ada afeksi pagi dan afeksi siang. Khusus untuk kelas 10 itu di afeksi Jumat siang wajib. Kemudian ada peringatan hari-hari besar, yaitu hari-hari umat Islam. Ada Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, dan sebagainya. Kemudian di dalam rohis juga ada tabligh akbar, di mana 5 tahun sekali kita mengadakan. Yang kemarin sudah kami mengadakan, yaitu di Kota Gede. Kemudian selanjutnya ada silaturahmi ke rumah guru-guru, yaitu pada saat hari raya Idul Fitri itu anak-anak diajak oleh kakak-kakak kalian yang rohis untuk silaturahmi ke rumah-rumah bapak ibu guru. Kemudian juga kami mengadakan bakti sosial di bulan Ramadan. Dalam bakti sosial di bulan Ramadan ini, membagi zakat fitrah dan bingkisan sembako, yaitu dari infak, hasil infak kalian di hari Jumat pagi. Kemudian di dalam Idul Adha, kegiatan agama Islam setiap tahunnya menyembelih hewan kurban. Setiap tahunnya 2 ekor sapi, yang 1 untuk di dalam dan sekitarnya, yang 1 untuk di luar sekolah. Kemudian ada yang disebut dengan pelantikan rohis, itu tiap tahun pasti ada ya pelantikan rohis. Selain pelantikan rohis juga kita ada sejenis apa itu ya, studi banding di SMA-SMA lain. Nah, rohis di sini studi bandingnya 1 bulan sekali, juga mengadakan pengajian rutin 1 bulan sekali. Nah, di sini juga ada mengunjungi orang yang sedang sakit. Itu kemudian takziah juga bersama-sama dengan baik agama Islam maupun agama non-Islam. Kemudian anak-anak diusahakan untuk melaporkan barang temuan sehingga anak-anak SMA 11 ini mempunyai karakter yang jujur, yang baik, perilaku yang terpuji. Itulah yang diharapkan generasi-generasi penerus sehingga negara kita menjadi negara yang jujur, negara yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Nah, nanti anak-anak kalau mau apa mengikuti kegiatan-kegiatan agama, silahkan bergabung di dalam rohis. Kemudian di sini ada rihlah juga, ya. Rihlah itu biasanya di pantai-pantai atau ya, kemudian sambil bakti sosial di sana. Nah, saya kira kegiatan agama Islam yang ada di SMA Negeri 11 sudah rutin menjadi kegiatan keseharian, yang terutama senyum, salam,
sapa, jangan ditinggalkan. Walaupun kalian tidak kenal guru yang mengajar, tetap harus mempunyai rasa empati atau salam, senyum, sapa yang harus diterapkan. Saya kira itu saja dari kami, khususnya dari Guru Pendidikan Agama Islam, mengucapkan selamat bergabung di Sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Semoga barokah, semoga manfaat, dan semoga menuntut ilmunya dengan ilmu yang barokah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas semuanya, atas perhatian anak-anakku semua. Sukses selalu, sukses bersama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bu Ulin. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Salam sejahtera, berkah dalam. Pagi hari ini Bu Ana akan menyampaikan, terlebih dulu akan memperkenalkan, nama saya Ibu Ana Suprihatin, pengampu pendidikan agama Katolik. Di sini Bu Ana akan menyampaikan berbagai kegiatan yang dilakukan anak-anak Rohkat. Rohkat itu adalah rohani Katolik. Kebetulan di sini di SMA 11 ini rohani Katolik memiliki nama yaitu Kaventa. Kaventa itu singkatan dari Katolik 11 Yogyakarta. Rohkat atau Kaventa ini ada di bawah OSIS di bidang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu di Kaventa sendiri ada berbagai banyak kegiatan. Terutama pertama adalah tentu saja sesuai dengan kegiatan pembelajaran dan kegiatan ketakwaan. Pertama diantaranya adalah tentu saja awal pembukaan misa, pembukaan atau ekaristi, pembukaan tahun ajaran baru yang nanti akan dilaksanakan pada awal, biasanya awal Januari, awal Agustus, bulan Agustus, yang nanti diikuti oleh guru pendamping, juga oleh siswa kelas 10, 11, dan 12. Kegiatan berikutnya adalah retret yang diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11 yang kepanitiaannya diikuti oleh kelas 12 dan kelas 11. Kegiatan yang kedua adalah Natalan bersama itu diikuti atau kepanitiaannya akan bergantian dengan saudara kita yang Kristen. Apabila tahun ini yang mengampu kegiatan panitia adalah Kristen, maka tahun depan berikutnya adalah yang menjadi panitia adalah dari yang Rohkat, yang Katolik. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan lain, diantaranya khusus kelas 12 biasanya ada kegiatan live-in. Live-in ini tidak dalam arti tidak ke kegiatan di desa-desa itu tidak, tetapi biasanya lebih pada kegiatan sosial. Di antaranya biasanya akan mengunjungi ke panti-panti asuhan yang di bawah organisasi Katolik, misalnya di panti asuhan Susteran atau Buderan yang sudah kami lakukan kemarin, kami mengunjungi di Kalasan dan juga termasuk di panti asuhan Wirobrajan tentang disabilitas. Lalu kegiatan berikutnya, kegiatan yang biasanya pagi, Jumat pagi itu afeksi. Di afeksi itu dia dilaksanakan pagi 6:30 di ruang Garuda bersama dengan kelas 10, 11, dan 12 dan tentu saja didampingi oleh Bapak Ibu guru karyawan yang beragama Katolik. Nah, demikian yang kegiatan yang berikutnya yang rutin juga adalah perayaan Ekaristi bersama para pelajar separoki Jetis, yaitu dilakukan pada Jumat pertama jam 12 itu diikuti karena SMA 11 itu ada di bawah paroki, teritorialnya paroki Jetis, maka kita mengadakan
misa perayaan Ekaristi Jumat pertama jam 12 di Paroki Jetis itu bersama dengan para pelajar Katolik yang ada di lingkungan Paroki Jetis, yaitu SD, tingkat SD, tingkat SMP, SMA, dan SMK yang nanti dilaksanakan di gereja Katolik Paroki Jetis. Itu beberapa kegiatan yang bisa Bu Ana sampaikan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Kapenta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat bergabung di SMA 11. Kita akan berdoa bersama. Semoga berkat Tuhan mampu kita terima semuanya demi kebaikan kita. Kita akan berdoa bersama. Semoga segala pandemi yang COVID-19 ini bisa segera terselesaikan dan kita akan kembali berproses bersama di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih, selamat pagi, berkah dalam. Shalom, selamat datang anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di SMA 11 Yogyakarta. Perkenalkan, nama Ibu Rinukti Siheng Widi, biasa dipanggil dengan Bu Rinu. Di sini Ibu mengampu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum Ibu memaparkan sedikit tentang kegiatan di SMA 11 Yogyakarta, Ibu ingin menyampaikan ayat Alkitab yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Begini bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ayat Alkitab ini memotivasi kita bahwa Allah sudah memiliki rancangan untuk kita semua, yaitu rancangan yang bukan sembarangan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai, sejahtera, yang diberikan untuk kita untuk harapan masa depan yang sangat indah. SMA 11 Yogyakarta ini memiliki kegiatan kerohanian Kristen, yaitu di dalam persekutuan siswa Kristen, yaitu yang disebut dengan Nispaloka. Di dalam Nispaloka ini ada dua kegiatan utama. Yang pertama, persekutuan mingguan yang diadakan di Jumat pagi disebut dengan afeksi. Di dalam afeksi ini terdapat renungan dan juga pendalaman Alkitab. Lalu di kegiatan yang kedua, yaitu persekutuan di hari-hari besar seperti Natal, Paskah, dan juga Pentakosta. Di dalam kegiatan hari besar ini ada retret, nonton bareng film Kristiani, juga ada game, ada pendalaman Alkitab, outbound, dan juga bakti sosial. Ini beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam persekutuan Kristiani di SMA 11 Yogyakarta. Mari kita bersama-sama bersekutu melayani Tuhan untuk menyongsong masa depan yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita semua. Semangat belajar, semangat berdoa, dan semangat beribadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Para siswa yang kami cintai dan kami banggakan, untuk materi jam ketiga adalah patriotisme, ketertiban, 7K, sopan, dan santun. Dengan tujuan menjelaskan konsep patriotisme, mengenalkan ketertiban di sekolah, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta kearifan sosial. Ciri dari patriotisme adalah cinta tanah air, tidak mengenal menyerah, berjiwa pembaru, menempatkan persatuan serta kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga golongan.
Ciri-ciri patriotisme adalah patriotisme untuk memiliki keberanian di antara kita sebagai umat manusia yang cinta dan empati terhadap bangsa dan negara. Memantau untuk melihat kekuatan dan juga kelemahan bangsa. Nilai berbudaya bangsa dengan modal nilai-nilai budaya bangsa berjuang pada saat ini untuk bisa mencapai cita-cita bersama. Terus ganti. Contoh patriotisme. Satu, mengikuti upacara hari besar kenegaraan. Termasuk di sini adalah mengikuti upacara hari Senin. Mengikuti kegiatan bakti sosial. Yang ketiga, mengikuti kegiatan seperti pramuka, PMR, dan lain-lain. Empat, mengikuti apresiasi seni budaya. Lima, menghormati guru, orang tua, dan orang sekitar. Enam, rajin belajar. Tujuh, membawa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 8. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. 9. Tidak merusak lingkungan hidup. 10. Ikut memelihara fasilitas umum. 11. Ikut serta dalam pembangunan bangsa. 12. Mentaati peraturan yang ada dan melestarikan budaya bangsa. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Senyum, para siswa menggerakkan sedikit raut mukanya serta berpikir agar orang tahu akan kawan bicara, merasa nyaman melihat kita ketika berjumpa. Salam. Salam yang dilakukan dengan ketulusan mampu mencairkan suasana kaku. Salam dalam hal ini bukan hanya berarti bersyarat berjabat tangan saja, namun seperti mengucapkan salam menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sapa. Sapa adalah tegur dengan ramah yang kita ucapkan membuat suasana menjadi akrab dan hangat. Terus. Sopan. Sopan kita di sini adalah sopan ketika kita duduk, sopan santun ketika kita lewat di depan orang tua, sopan santun kepada guru, sopan santun kepada ketika berbicara maupun ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima adalah santun, adalah sifat yang dimiliki oleh orang yang istimewa, yaitu orang-orang yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Orang-orang yang mengalah memberikan haknya untuk kepentingan orang lain semata-mata untuk kebaikan sopan santun, yaitu merupakan gerak kata atau tindakan kita untuk menghargai orang lain. Peraturan sekolah, disiplin, ketertiban, dan pelanggaran hukuman. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, ini nanti akan dibuatkan dalam buku saku. Peraturan sekolah yang harus dipahami oleh semua warga sekolah di SMA Negeri 11. Terus. Untuk mulai pembelajaran di sekolah kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya
dan diakhiri pada jam ke-10 nanti sebelum pulang sekolah menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri. Nah, tata tertib dalam sekolah, kita hari Senin, Selasa, Rabu memakai pakaian putih abu-abu. Setiap hari Kamis memakai pakaian batik, kecuali di sini ada Kamis Pahing. Sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas dan Gubernur Ngayogyakarta, kita memakai pakaian gagrak Ngayogyakarta. Untuk hari Jumat memakai pakaian pramuka. Dan untuk setiap Jumat diawali siswa masuk jam 6:30 dengan kegiatan afeksi. Bagi yang agama Islam atau Muslim itu melakukan kegiatan darus Al-Quran bersama-sama dipimpin oleh salah satu siswa dengan sentral, sedangkan yang non-Islam mengikuti kegiatan keagamaan di ruangnya masing-masing. Larangan siswa. Dalam kegiatan sekolah, siswa dilarang membawa rokok, membawa minuman keras, membawa narkoba dan sejenisnya, membawa senjata api dan sajam. Siswa putri dilarang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di malam hari kecuali ada izin khusus dari kepala sekolah, dan dilarang berbuat asusila dan pelecehan seksual. Nah, di sini lain-lain akan diatur oleh dalam tata tertib siswa di buku paduan yang nanti akan dibagikan oleh kesiswaan. Terus. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, di dalam kegiatan SMA, kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 11, kita tidak luput dari budaya Yogyakarta yang paling terkenal. Di SMA Negeri 11, nanti kegiatan ada kegiatan ekstrakurikuler yaitu batik, di mana batik Yogyakarta telah ditetapkan pada tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Kemudian ada lagi kegiatan seni tari, kerawitan, yang mana seni tari dan kerawitan ini masuk di dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk seni tari, dan kerawitan mungkin ada kegiatan KBM serta kurikuler. Selain budaya Yogyakarta, yang paling getol mungkin anak-anak ketahui adalah sekaten. Sekaten bisa dikatakan salah satu dan alat budaya bangsa budaya Yogyakarta yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Kemudian kalau Anda pergi ke timur, mungkin Anda mengenal Candi Borobudur, Candi Prambanan, di mana dalam Candi Prambanan diadakan sendertari Ramayana. Kemudian wayang kulit, dan yang terakhir adalah Labuan. Di mana Labuan ini adalah ucapan terima kasih dari masyarakat kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan di Laut Selatan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saya rasa materi dari patriotisme, ketertiban, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, saya kira demikian. Untuk itu silakan anak-anak nanti bisa melihat dari PowerPoint yang Bapak berikan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman SMA, MA, dan SMK di wilayah Kota Yogyakarta. Kali ini bersama kami, tim BNN Kota Yogyakarta akan memberikan informasi kepada kalian tentang narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kenapa kalian perlu mengetahui tentang narkoba? Karena ternyata Indonesia sedang dalam posisi darurat narkoba. Hal itu ditandai dengan maraknya narkoba di golongan lingkungan kita, baik itu golongan artis, baik itu pejabat, maupun remaja atau pelajar seusia kalian. Dan itu tidak pandang bulu, tidak pandang jenis kelamin, maupun usia dan status. Oleh karenanya, penting bagi kalian untuk dapat informasi sehingga kalian dapat mengerti, memahami, dan mampu dengan tegas menolak bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, apa saja narkoba itu? Bagaimana bahayanya? Dan bagaimana cara kalian untuk menghindarinya? Ayo coba bersama kita lihat tayangan berikut ini. Silakan.
kalian sudah dapat informasi tentang narkoba dan bahayanya. Tapi ingat, kalau kalian masih punya pertanyaan, bisa lewat telepon di BNN Kota Yogyakarta di nomor 0274-428-4329. Atau bisa juga lewat Instagram kami di @bnnkjogja. Atau di Twitter lewat BNNKYogya maupun YouTube kami di BNN Kota Yogyakarta. Ingat teman-teman, kalau narkoba itu dilarang untuk dicicipi. Narkoba bukan untuk dicicipi, tapi narkoba harus dihindari. Sekali kalian mencoba narkoba, maka nanti kalian bisa masuk penjara, masuk rumah sakit, atau masuk kuburan. Siapa yang mau ke sana? Gak ada yang mau. Makanya kalian jadilah siswa yang